Hai semua, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat untuk menjalani hari ini. Semangat juga buat kalian yang sekarang masih kerja. Semangat buat kalian yang masih sekolah, sekolah online, dan yang masih kuliah. Semangat juga buat skripsinya. Tahun ini kan katanya harusnya lulus ya tahun ini ya. Oke, hari ini aku akan membahas mengenai pageant internasional. Ada 6 pageant yang memang lebih dikenal banyak pageant lovers dunia. Tapi aku juga nanti di akhir video ini akan membahas mengenai perwakilan Indonesia yang akan berangkat ke ajang internasional mewakili Indonesia. Nah, pertama, langsung aja. Ini ada Miss World. Miss World ini apa sih? Miss World ini adalah kontes kecantikan internasional yang diprakarsai oleh Eric Morley pada tahun 1951 dan pertama kali diadakan di Inggris. Tapi sayangnya Eric Morley meninggal dunia pada tahun 2000 dan otomatis langsung digantikan oleh sang istri yaitu Julia Morley sebagai presiden dan CEO dari Miss World sampai saat ini. Nah, pemenang Miss World ini nantinya akan mengikuti program-program yang sudah dibikin oleh Miss World Organization dan dia juga menjadi brand ambassador dari organisasi tersebut. Udah otomatis akan keliling dunia, bayangin dong. Tapi nggak semuanya sih, tapi kayak memang udah ada rundown, planning-planning ke negara mana kayak gitu. Oke, dulu itu Miss World ini adalah sebagai festival kontes bikini untuk menghormati pakaian renang yang diperkenalkan pada saat itu. Tetapi kebanyakan media menyebutnya itu adalah Miss World. Nah, pada awalnya direncanakan sebagai acara one-off. Pemenang Miss World 1951, Kerstin Kiki Hallansson dari Swedia dimahkotai dengan menggunakan bikini. Hal tersebut menuai pro dan kontra. Kalau menurut aku, ya wajar lah ya. Kalau misalkan kita lagi acara-acara kayak gitu, terus cuman hanya bikini doang gitu loh, dan crowningnya pun pakai bikini. Ya wajar kalau orang berpikir itu negatif gitu loh. Ini kontes apa sih? Kok pakai bikini-bikinian kayak gitu? Kalau aku sih nggak suka sih. Nah, untuk lisensinya sendiri atau franchise di setiap negara itu dikenakan sekitar 10.000 US dollar atau 14 juta rupiah per tahunnya. Dan lumayan juga sih kalau 14 juta per tahun, lumayan murah sih kayaknya menurut aku ya. Jadi nggak rugi-rugi amat. Dan setiap pemenangnya dari negara manapun, tahun depannya negara itu tidak harus membayar franchise yang 14 juta itu. Nah, terakhir kontes ini diadakan di Inggris dengan 130 kontestan dari berbagai negara. Banyak banget ya, beda sama kontes lain. Selanjutnya ada Miss Universe. Miss Universe ini udah pasti banyak banget diminati pageant lovers. Miss Universe ini adalah kontes kecantikan tingkat dunia yang awalnya merupakan acara Pacific Meals untuk mempromosikan produk pakaian renang Catalina pada tahun 1952. Pada tahun 1996, Donald Trump membeli hak kepemilikan kontes ini yang kemudian ditayangkan di CBS dan pada tahun 2003 beralih ke NBC. Di tahun 2015, kepemilikan kontes ini oleh WME atau IMG. Donald Trump is back. Udah melalang buana dia ya, ternyata di dunia kontes kecantikan ini. Nah, pemenang pertamanya itu adalah Armi Kuuseladari dari Finlandia. Dan untuk license-nya sendiri berbeda-beda sih katanya. Kalau untuk setahunnya itu ada 14 juta rupiah per tahun. Tapi ada juga ternyata yang berani membayar langsung hingga 150.000 US dollar atau 2 miliar rupiah. Menurut kalian gimana? Worth it nggak sih dengan membayar banyaknya
maksudnya membayar sebanyak 2 miliar gitu loh. Menurut kalian ini ada sangkut pautnya nggak? Kalau kita bayar lebih banyak, perwakilan kita harus masuk ya top 20 gitu loh, atau menang gitu kan, kita udah bayar lisensinya lumayan kayak gitu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Sekarang ada Miss Internasional. Miss Internasional ini adalah kontes kecantikan terbesar ketiga di dunia setelah Miss World dan Miss Universe. Ajang ini diselenggarakan pertama kali di Long Beach, California, USA pada tahun 1960, dan akhirnya ajang ini pindah ke Jepang pada tahun 1968 hingga 1970. Tapi nggak lama lagi tuh, pada tahun 1971 dan 72, acara ini pindah lagi tuh ke California. Tapi setelah itu balik lagi ke Jepang untuk mengadakan kontes ini, dan bahkan suka berganti-gantian dengan China untuk menyelenggarakan. Jadi kadang di Jepang, kadang di China, kayak gitu. Tapi sampai saat ini, Miss Internasional tetap menyelenggarakan kontes ini di Jepang. Tujuannya apa sih? Tujuannya kontes ini tuh untuk memperkenalkan budayanya Jepang, terus alat tradisional dari Jepangnya juga, terus juga untuk mempromosikan perdamaian dunia, goodwill, dan pemahaman. Itu, dan pemenang pertamanya itu adalah Stella Araneta dari Kolombia pada tahun 1960. Pendirinya adalah Akemi Shimomura. Jepang banget. Dan tahun lalu sebanyak ada 83 kontestan dari setiap negara yang mengikuti ajang ini untuk merebutkan satu title Miss International. Oke, selanjutnya kita beralih ke Miss Supranasional. Miss Supranasional ini tergolong baru, kalau nggak salah baru tahun ke-13 ya tahun ini. Dan kontes kecantikan ini diprakarsai oleh World Beauty Association pada kantor pusat di Panama yang diadakan sejak tahun 2009. Nah, pada tahun 2009 itu oleh trainee Marcela Yadar Lobon dari Panama, tetapi setelah maksudnya tuh si trainee ini pada tahun 2019 dia yang menyelenggarakan. Nah, tapi pada tahun 2013 salah satu pendiri Miss Supranational ini keluar. Jadi dia mengadakan sendiri. Tapi ini banyak menuai protes banyaknya penggemar beauty pageant ini. Jadi kayak udah nggak dilanjutin lagi, karena ya gimana ya, mereka dia ini salah satunya ini namanya ini Karsten Moch. Karsten Moch ini dengan cara dia sendiri gitu loh, dan sedangkan Miss Supranational ini kan udah dibikin, terus tiba-tiba di langsung bikin sendiri kan orang juga jadi kayak kesel gitu. Tapi sampai saat ini Miss Supranational tetap berjalan dengan lancar. Dan pemenang pertama itu adalah Oksana Moria dari Ukraine, dan si Oksana ini sering banget diundang untuk menjadi juri di malam final Miss Supranational. Dan Miss Supranational ini banyak banget penghargaan kayak Best National Costume, Best apa ya, Top Model, kayak gitu-gitu sih, sebenarnya banyak banget. Dan fan vote ya kalau nggak salah, itu kayak banyak yang dukung by aplikasi sosial media, kayak gitu sih. Terus lisensinya sendiri tuh $1.000 Amerika, sekitar 14 juta rupiah setiap tahunnya. Dan 2019 kemarin ada 78 kontestan dari setiap negara. Itu. Selanjutnya ada Miss Grand International. Miss Grand International ini kontes kecantikan yang bertujuan untuk ikut serta menciptakan perdamaian dan menghentikan peperangan di dunia. Bukan berarti Miss Grand International ini ikut dalam perang, enggak, tapi kayak lebih ke sosial, membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dari perperangan itu, untuk memberi bantuan. Nah, pendirinya ini adalah Mr. Nawat, Itsara Risil, dan Yupiao Taivisit. Susah ya namanya, karena memang pemilik lisensinya ini emang dari Thailand.
Terus untuk pemenang Miss Grand International ini, kalau misalkan mereka menang, mereka harus stay di Bangkok selama 1 tahun, difasilitasi apartemen, gaji bulanan, terus ada fasilitas mobil juga. Dan pastinya kalau misalkan memang ada apa namanya kayak kerja gitu ya, mereka ke luar negeri, ke negara-negara yang memang membutuhkan bantuan sosial dari Miss Grand ini kayak gitu. Nah, mereka tuh juga kayak punya slogannya gitu ya, Stop the War and Violence. Mantap. Nah, pertama kali tuh diadain 2013, cuman aku nggak tahu di mana. Aku udah cari, cuman nggak tahu. Kalau menurut kalian, kalian tahu, kalian langsung komen aja di bawah. Dan pemenang pertamanya itu adalah Jenly Caparo dari Puerto Rico sebagai pemenang pertamanya. Dan lisensinya tuh 14 juta rupiah setiap tahunnya. Dan untuk tahun lalu pun cuman ada 60 kontestan dari setiap negara yang berkompetisi. Masih sedikit sih, cuman kayak udah mulai up lah Miss Grand ini. Udah mulai banyak dikenal orang juga. Dan oke juga lah. Selanjutnya ada Miss Intercontinental. Miss Intercontinental ini aku bener-bener baru tahu banget dari tahun lalu, dan tahun ini aku baru banget ngikutin, dan aku baru nonton grand finalnya yang 2018 dan 2019 di YouTube. Dan agak berbeda banget dengan kontes kecantikan lainnya. Nah, Miss Intercontinental ini adalah kontes kecantikan wanita yang didirikan sejak tahun 1971 dengan nama Miss Teen Intercontinental, kontes remaja yang berawal dari sebagai ajang promosi pariwisata kota Oranjestad, Aruba. Kontes ini menjadi ajang tahunan sejak memiliki rating TV tertinggi pada waktu itu. Begitu. Nah, pada tahun 1993, kontes ini tuh dibeli sama organisasi Jerman, yaitu World Beauty Organization. Pemenang pertama itu adalah Magnolia Martinez dari Peru pada tahun 1971. Dan jumlah kontestan pada tahun lalu itu ada 83. Lumayan sih, hampir sama dengan Miss Universe. Oke, itu dia untuk pageant internasionalnya. Dan for your information, dari beberapa organisasi ini ada yang memang udah mengumumkan untuk postpone penyelenggaraannya di tahun depan. Itu ada Miss World, Miss International, Miss Supranational, dan Miss Universe itu juga katanya sih udah, cuman dia belum menyampaikan secara langsung di sosial media. Cuma kita tunggu aja. Kalau Miss Grand International itu katanya akan menyelenggarakan di tahun 2020 ini, tapi tidak di Venezuela, tapi di Thailand, karena demi keamanan juga, jadi mereka yang bertanggung jawab juga. Nah, kalau untuk Miss Intercontinental, aku sama sekali belum tahu informasi itu sama sekali, dan aku masih mencari tahu. Dan semoga nggak lama lagi lah, pasti ada informasi dari pageant lovers, kan banyak banget tuh yang ngetep-ngetep di Instagram. Kita tunggu aja, dan buat perwakilan Indonesia, semangat. Nah, siapa aja sih perwakilan Indonesia yang akan mewakili Indonesia di ajang Miss World? Ini ada Carla Yules. Carla Yules ini usianya udah 24 tahun, lulusan dari William English Institute of TAFE Hospitality and Pastry. Sorry ya kalau nggak bisa bacanya. Tingginya 175. Dia bahasa Inggrisnya bagus, speakingnya juga bagus, dan aktif juga di sosial media. Nah, menurut kalian kayak gimana? Apakah Carla bisa mendapatkan gelarnya lagi sebagai second runner up Miss World, atau bisa lebih dari itu, atau bisa bawa crown Miss World-nya? Kita nggak tahu. Kita berdoa aja semoga Carla sukses, dan semoga persiapannya cukup sampai tahun depan. Oke, selanjutnya ada perwakil dari Miss Universe, yaitu ada Raden Roro Ayu Maulida Putri, usianya 23, lulusan dari Airlangga University. Dia memang seorang modeling, kebetulan satu manajemen dengan Carla Yules, Miss World Indonesia. Tingginya 179, buset tinggi banget itu woy. Tinggi aku aja cuman
163, 63, 68. Banyak banget dong. Terus juga untuk bahasa Inggrisnya sih katanya masih ngandet-ngandet. Katanya ya, kan kita nggak tahu ya, siapa tahu udah cas-cus-cus ya kan. Ya mungkin persiapannya sekarang udah matang banget, tapi ditunggu aja kapan penyelenggaraan ini akan berlangsung. Dan okay, sorry. Dan kita nggak tahu kapan diselenggarainnya. Dan kalau untuk catwalk udah nggak usah diragukan lagi karena dia adalah seorang model. Kita lanjut lanjut ke Putu Ayu Saraswati, Miss International Indonesia 2020. Usianya 23, tingginya 173, dan English-nya dan public speaking-nya bagus banget. Aku suka banget. Dan semoga dia bisa placement di tahun depan, membawa nama harum Indonesia lagi. Dan pengalaman dia memang seorang model juga. Next, ada Jihan Almira Sidik, Miss Supranational Indonesia 2020, yang akan bertanding tahun depan, 2021. Dia usianya baru 20 tahun, dan dia seorang aktris. Wow. Tapi, to be honest, English-nya bagus banget, speaking-nya juga bagus, dan kayaknya ini harapan dari pageant lovers Indonesia, Jihan bisa menang di Miss Supranational tahun depan. Kita berdoa aja, semoga persiapannya cukup. Kalau untuk lulusannya sih, wow, banyak juga sih. Ada Singapore Intercultural School, Bona Vista, ada PGRI University Semarang, dan Bina Nusantara University. Ya, dia seorang aktris dan model. Kita berdoa aja untuk Jihan, ratingnya 175. Oke lah, kalau itu. Next, ada Karisma Aura, atau Aura Karisma, udah diganti namanya oleh Kak Ivan Gunawan. Dia akan mewakili Indonesia di ajang Miss Grand Internasional. Dia usia 20, dari Majalengka, dan dia profesinya seorang model. Tingginya 181, bayangin, tinggi banget. Itu jauh banget dari aku. Tapi untuk speakingnya oke, bahasa Inggrisnya tinggal dilancarin lagi. Overall oke lah. Kita tunggu aja. Kalau benar tahun ini akan diselenggarakan, semoga dia bisa membawa crown lagi, karena sebelumnya Miss Grand International ini udah pernah dimenangi oleh Indonesia pada tahun 2016 oleh Ariska Putri Pertiwi, dan semoga kembali lagi ya untuk bisa membawakan kemenangan ini. Terakhir, ada Bella Aprilia yang mewakili Indonesia di ajang Miss Intercontinental. Bella ini usianya 23, dari Jawa Timur, Jember, Jawa Timur. Profesinya juga model. Tingginya 175. Untuk speaking, bahasa Inggrisnya sudah tidak usah diragukan lagi. Aku suka banget sama Bella. Dia juga lucu. Dan semoga dia bisa membawa crown Miss Intercontinental. Karena selama ini Indonesia belum pernah selama ini unplaced lah di ajang Miss Intercontinental. Dan semoga all the best for you. Dan aku rasa cukup buat hari ini. Buat kalian gimana? Tadi aku mungkin ada beberapa yang aku nggak tahu. Kalian bisa komen di bawah. Ada yang salah, aku minta maaf. Bisa perbaiki juga, komen di bawah. Kalau kalian punya ide apapun, kalian bisa langsung komen, kasih tahu. Nanti aku bisa bantu. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan untuk perwakilan Indonesia di ajang internasional, semoga hasilnya mau terbaik buat tahun depan. Kalau gitu, aku pamit dulu. Sampai jumpa di next video. Bye!